mau naik harga minyak, dia ingat bila dia tipu rakyat dengan tarik subsidi, dia ingat kita tak faham yang tarik subsidi itu bukan soal menurunkan harga minyak, soalnya nak bawa dari duit yang selama ini dia nak bayar kepada rakyat. Dia nak ambil duit itu bayar kepada segala jenis pembaziran projek hutang yang dia telah buat. Baik, idea idea ni tak disedih lagi. Dia kata 1 Disember 2014 harga minyak akan diapungkan ikut harga minyak dunia. Dia kata tak ada subsidi dah lepas ini. Dia nak diceritakan lepas ini harga minyak dunia sekarang $80, dia ingat akan terus jatuh lah $70, $78. Memang betul lah harga minyak akan terus jatuh, tetapi kita tidak tahu lama mana. Pada harga $80, memang harga petrol dan diesel sepatutnya lebih rendah daripada harga yang kerajaan tetapkan sekarang. Sekarang kerajaan tetapkan RM2.30 1 liter petrol RON95. Kalau harga $80 1 ton di pasaran dunia, harga sebenar yang sepatutnya rakyat bayar tak sampai RM2.30. Sepatutnya dalam RM2.20 sahaja, dia cukai kita RM10 berbulan-bulan. Dia ambil dari duit kita. Jadi dia ingat dia cukai. Apabila dia umumkan tak ada subsidi dan ikut harga pasaran dunia, tunggu minggu depan dia akan umumkan harga minyak kurang 5 sen jadi RM2.25 supaya dia boleh beritahu semua orang jangan ikut Pakatan Rakyat turun demonstrasi 31 Disember sebab Dato' Sri Najib dan Rosmah dah baik turunkan harga minyak 5 sen kepala otak dia. Biasa dia macam ini. Ada sebab kenapa kita pertahankan subsidi minyak. Kita bukan kemaruk nak duit dia. Subsidi minyak ini adalah hak rakyat, milik rakyat. Sebab apa saya kata hak dan milik rakyat? Sebab negara Malaysia adalah negara kaya minyak. Kita ni bukan negara mana yang ada minyak. Kita ni bukan negara macam Singapura yang tak ada minyak. Kita bukan macam Filipina tak ada minyak. Kita minyak banyak dan juga minyak yang paling mahal dalam dunia. Minyak kita minyak kualiti tinggi, minyak paling mahal. Tak percaya tanya saya, saya orang minyak tu orang Petronas, saya tahu. Malaysia negara kaya, Allah dah bagi minyak. Sepatutnya kekayaan ini kita kongsi untuk rakyat. Baik. UMNO kata, Najib kata, ya kami memang gunakan duit minyak itu untuk membiayai projek-projek rakyat. Sekolah jabatan pakai duit minyak, buat bangunan pakai duit minyak. Masalahnya kalau duit minyak itu sampai dalam poket dia tu, kalau sampai 100 pakcik yang sampai kepada rakyat RM5, RM95 masuk poket dia, bukan masuk beg tangan masuk. Sebab itu kita kata dalam negara Malaysia untuk kita pastikan harta kekayaan minyak itu sampai terus kepada rakyat mesti ada subsidi minyak. Kerana harta dengan subsidi minyak dia tak masuk dalam poket Najib dulu, dia pergi terus kepada rakyat. Sebab itu kalau kita ada minyak yang banyak, kita tidak ada alasan untuk beritahu rakyat, rakyat tidak berhak untuk dapat subsidi minyak. Negara lain dapat subsidi minyak jauh lebih besar. Saudi Arabia minyak dia 40 sen 1 liter. Lagi mahal air daripada kita. Pergi Venezuela juga murah. Pergi Brunei murah. Apa alasannya? Kerana negara-negara ini mengakui minyak itu kekayaan negara, bukan kekayaan pemerintah. Apabila kekayaan negara, cara paling baik diagihkan ialah dengan bagi direct terus kepada rakyat dalam bentuk harga minyak yang murah. Kerana bila harga minyak murah, harga barang lain pun murah. Harga minyak murah, elektrik murah. Harga minyak murah maknanya segala
kos yang lain insya Allah juga akan turun, karena harga minyak ini adalah kos asas dalam semua aktiviti kehidupan kita. Bisnes pun pakai minyak, hantar anak pergi sekolah pun pakai minyak. Sebab itu, kalau harga minyak naik 20 sen, roti canai naik 20 sen juga. Kalau harga minyak naik 20 sen, kalipak pun naik 20 sen juga. Jangan tanggap makcik yang jual kalipak, dia pun nak hidup juga setara-setara. Siapa boleh jual kalipak dan boleh hidup, kalau harga minyak terus naik, harga barang naik terus naik, harga kalipak dia tak naik. Sebab itu, kita pertahankan subsidi ini kerana subsidi dan kekayaan rakyat negara perlu sampai terus kepada rakyat. Baik. Balik kepada soal ngaji minyak dia sebegini. Dia ingat 1 Disember sebab harga minyak ini dia ingat akan terus kekal $80-$75. Rakyat akan bersyukur kepada Allah Barisan Nasional kerana telah turunkan harga minyak. Dia akan umumkan harga minyak turun di Mesir. Hebat kan tu? Kalau Allah pergi cium tangan tu, kaki pun dicium. Sebab dapat di Mesir, kononnya Najib turunkan harga minyak. Dia tak fikir panjang. Sebenarnya, harga minyak sekarang, sepatutnya berapa sedangkan? Bukan RM2.25 yang Najib akan umum di bulan. Sepatutnya RM1.90 paling kurang. Kerana harga tanpa subsidi itu RM2.25. Rakyat, adik kakak, pakcik-makcik paling kurang layak dapat 30 sen 1 liter. Jadi sepatutnya kalau harga pasaran, tolak lagi subsidi yang kerajaan patut bagi kepada rakyat, maka harga yang seadilnya dibayar oleh rakyat hanyalah RM1.90 1 liter. Sebab itu saya akan sebut kepada semua di mana-mana kita pergi, selagi harga minyak petrol RON95 tidak turun kepada RM1.90 1 liter, kita akan turun demonstrasi besar-besaran untuk tekan Najib tuntut supaya tinggalkan subsidi dan ikut harga seperti mana di negara-negara lain yang adil kepada rakyat.